Kali ini aku sedang berada di restoran Menjangan. Kenapa aku ada di sini? Karena aku diundang sama Dr. Nenden buat nemenin beliau belajar memasak makanan-makanan yang bergizi. Nah gitu pemirsa. Terus betul kenapa aku pakai bajunya kayak gini? Karena aku sama Dr. Nenden itu mengambil tema tentang memperingati Hari Ibu Kita Kartini kemarin yang terjadi pada tanggal 21 April 2020. Nah, penasaran? Dr. Nenden masaknya makanan-makanan apa saja sih yang bergizi? Yuk, langsung ikutin aja. Saya ini dalam rangka ya kita kan tahu kemarin bulan ini kan adalah bulan Hari Kartini. Jadi saya ingin belajar masak. Saya kan punya kesibukan-kesibukan yang banyak sekali. Saya akan belajar masak yang khusus untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga sesuai dengan umur saya. Karena saya pengen yang banyak apa yang banyak di pepes. Jadi kita nanti akan ada masakannya pepes ayam. Gitu. Ya. Pepes ayam ada sop ikan, ada tumis jamur sama tumis tahu. Nah itu memang masakan rumahan, tapi kadar gizinya cukup tinggi. Ya. Jadi tumisnya sih bukan minyak yang jenuh ya, pakai minyak yang tidak jenuh. Jadi kalau saya lihat, saya pengen belajar ayam itu karena kita tahu ayam itu protein kan, untuk pembangun tubuh kita. Dan banyak sekali mengandung vitamin A, vitamin D, selenium, zat gizi yang dibutuhkan untuk ya itu, selain sehat, juga ingin awet muda. Iya. Terus kenapa dong beli resto di sini, Menjangan ini? Padahal kan ini, banyak yang di luar juga. Ini miliknya teman saya. Oh, gitu. Dan saya paling cocok dengan restoran Menjangan ini karena pola makannya tuh kayak pola makan rumahan. Ya, jadi saya senang sekali dan rasanya itu beda gitu. Beda jadi ya, ada ciri khasnya gitu. Ciri khasnya, jadi saya tuh enak banget makan di sini. Lebih baik ngobrol dengan Mbak Ola ya, manajernya dari restoran Menjangan. Biar tahu ceritanya seperti apa. Oke. Ya, silakan. Halo, apa kabar? Iya, ini saya kebetulan bawa dari media yang ingin tahu tentang Menjangan yang mana saya sering belajar tempat di sini. Yuk, silakan. Kita berarti duduknya ya berjarakan ya. Social distancing. Menjangan itu seperti apa? Ya, silakan. Iya, aduh, ini luas banget ya bangunnya. Bangunannya. Iya, Mbak. Bangunan di Resa Menjangan memang kita terdiri dari 3 area. Yang kita tempati sekarang ini adalah area semi outdoor. Oh. Walaupun kayak di luar tapi rasanya tetap dingin karena ber-AC ya. Iya, dan homey ya, nyaman sekali. Iya, terus di sana tadi ada ruangan indoor sama yang di belakang ada pool ya, outdoor, ya. Outdoor ya, ada pool kolam renangnya. Di pesta-pesta juga bisa di sini. Iya, di restoran Menjangan ini sering banget kita diadain acara kayak ulang tahun, reunian, gitu ya. Bahkan lamaran sampai dengan pernikahan pun pernah. Sih, iya, sini, iya. Keren, ya. Besar sih di sini. Iya. Mungkin ini didirikannya demo sejak kapan ya? Restoran Menjangan tuh didirikan tanggal 18 September tahun 2017. Oh, sekitar 3 tahunan ya. Iya, betul. Pantesan suka di sini, emang nyaman banget. Iya, saya kalau reuni juga di sini. Iya. Karena ibu dokter ini memang temannya. Iya, owner di sini itu. Ini kenapa ya namanya kok kayak ini banget gitu? Menjangan ya. Gitu ya. Seperti filosofi yang kita udah ketahui ya, kalau menjangan itu kan rusak. Rusak itu kan larinya cepat. Ya. Jadi kita berharap restoran Menjangan ini berkembangnya lebih pesat. Iya. Visi-visinya di situ. Iya, bagus banget. Visi-misi tersendiri mungkin ada apa? Visi-misinya sih restoran Menjangan tuh restoran yang nuansanya makanan rumahan. Oh. Ya. Terus ya seperti yang saya bicarakan tadi bahwa memang Bu Morina itu sejak dari dulu banget senang hobi sekali masak. Terus terutama masakan-masakan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah ya. Oh. Terus dia mulai masak untuk keluarga tercinta pastinya. Oh, iya. Terus
berkembang akhirnya berdirilah seperti ini. Jadi ini makanan sehat dan coba lihat dapur bersih banget. Karena umurnya juga bersih banget, jadi dijamin nih kita tetap sehat. Iya, karena memang Bu Morina kan menjaga banget kesehatan ya, menjaga banget kesehatan. Akhirnya diterapkan juga di restoran jangan. Jadi kita sudah terbiasa untuk hidup sehat. Bu, kita mulai masaknya aja ya. Boleh ya. Menunya apa aja tadi yang bawa lah ya? Menunya sekarang kita ada sup ikan. Sup ikan itu apa, banyak rempah-rempahnya. Betul. Rempah-rempah baik banget untuk kesehatan. Iya, betul. Vitamin E-nya banyak, vitamin D, zat besi. Iya. Vitamin C, vitamin B. Kalian belajar juga deh. Betul. Dan juga ada minumannya ya? Ada. Kita ada minumannya juga, ada minuman wedang jahe, wedang ronde, sama sambal gelat. Nah, itu semua untuk daya tahan tubuh semua tuh. Iya. Itu semua untuk daya tahan tubuh. Iya. Dari restoran Menjangan, seperti yang kita semua tahu tentang wabah COVID-19 atau yang biasa disebut dengan corona yang mengharuskan kita semua tetap harus stay at home dan selalu menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari segala virus. Nah, untuk teman-teman di rumah yang bosan dan bingung dengan menu itu aja, restoran Menjangan akan memberikan beberapa menu simple dan juga sehat yang mudah dibuat di rumah. Itu makanya saya mau belajar nih. Sekarang apa dulu nih, dokter nih? Kita ada sup ikan dulu. Ikan ya. Udah apain ikannya nih, saya mau belajar nih. Ya. Bahan-bahannya ikannya itu, ikannya kita siapkan yang 700 gram. Ya, dipotong menjadi 3 bagian. Ikannya ikan kakap loh, Bu. Ikan kakap ya? Masih segar. Oh, iya. Jadi ini memang ikan tuh proteinnya tinggi dan lemaknya dia tidak jenuh. Vitamin D-nya, vitamin A-nya, C-nya juga, zat besi. Wah, cukup kan. Beneran berbiji ya. Bergizi banget semuanya. Bergizi banget. Lalu ada bawang putih 2 siung. Ya. Bawang merah 3 siung. Ya. Kunyit 1 ruas. Ini bahan-bahannya bisa ditemukan di pasar ya. Iya. Ya. Jahe 1 ruas. Lengkuas 1 ruas. Ada daun jeruk 2 lembar. Daun kemanginya 1 tangkai. Perasan jeruk nipisnya 5 buah atau kalau mau biasa bisa sesuai selera ya. Kecap ikan 1 sendok. Ada tomat hijaunya 3 pisir, ada 3 buah. Cabai rawit merah 5 buah. Segar. Cabai merah juga itu sesuai selera sih kalau mau biasa. Kita semua memakai bahan-bahan yang segar-segar. Segar-segar, betul. Yang terjamin. Betul, segar, mudah didapat lagi. Iya. Jadi mudah kalau kita ingin. Silahkan. Ya, silahkan. Silahkan, boleh. Dimulai. Apa nih pertama-tama? Mungkin merebus ikannya dulu. Berapa lama direbusnya ya? Sekitar 15 menit. 15 menit. Cukup. Kita menunggu ikannya kita rebus. Ada bahan-bahan yang perlu dibakar juga. Jadi dibakar ya. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, lengkuas, jahe. Dibakarnya sampai wangi. Ini air untuk apa? 700 ml untuk air kuahnya dari sisu. Jadi kita nggak pakai, karena ada air yang nggak pakai. Iya. Karena kalau bawa untuk bawa amis ya. Iya, kita nggak pakai air yang bekas. Dan bawang, kunyit lengkuas sampai sudah dibakar. Tunggu saja ke situ ya, langsung masuk aja. Ini iya, tapi Sundanya itu seramung ya. Daun kemang, daun kapal kan orang kemang. Daun kemang, daun kemang. Ini di sini juga enaknya sambil masak gini. Suasananya kayak gini. Jadi makin betah aja nih aku di sini. Iya. Tinggal dimasukkan, tinggal bertambah bumbu tadi ya, ada kecap kayak gitu ya. Iya, langsung. Dan tidak pakai MSG pasti ya di sini ya. Nah, itulah makanya sangatnya di sini. Kecap ikan juga satu sendok.
hasil dari kita masak-masak tadi. Ini dia. Ini adalah sop ikan yang kita bikin tadi. Cabenya itu. Ya, bikin tomat hijau. Ada tomat hijau, ada semua bahan-bahannya, bahan-bahan pilihan. Iya. Tentang banget hijau. Iya. Kita bentar kedua ya. Boleh. Kita lanjut juga ya. Ya, tumis jamur sama tahu. Selain sup ikan, kita juga di sini mau masak tumis jamur tahu yang simple. Bahan-bahannya ada tahu Yuni, ada jamur. Tapi kalau untuk jamur kita ada dua pilihan, Bu. Karena di sini tergantung selera. Ada jamur shiitake, ada jamur kampiun. Sehat-sehat semua. Tapi cara pembuatannya sama-sama. Cuma ya, jamur aja. Persiapannya sih biasa ya, mungkin. Ya. Dan ada bawang putihnya 2 siung. Langsung dulu, Bu. Sudah iris ya? Iya. Bawang merah 3 siung. Juga kita sudah iris-iris. Cabai merah besar 1. Cabai hijau besar 1. Ada daun salam 1 lembar. Ada lengkuas. Dan ada mushroom irisnya 300 gram. Ada daun bawang. Apalagi tahu di kampung aku paling enaknya. Apa sih? Iya, terkenal ya, tahu Sumedang. Paling terkenal kan di mana-mana dicari tahu Sumedang. Tahu Sumedang ya, benar. Tahu Sumedang. Makanan khas Indonesia adalah tahu dan tempe. Tapi sayang nih, yang di bulan Ramadan ini kan nggak bisa mudik dikarenakan kondisinya seperti ini. Iya. Jadi aku nggak bisa makan tahu. Jadi makanya tahu yang ada aja deh. Masukkan dalam sop, lepas sampai ini ya. Ini kita pakai jamur cantik mana aja ya. Warni kita pikan, kita langsung sesending aja, nggak apa-apa. Pasir ya? Iya, Bu. Sedikit aja ya. Selanjutnya kita ada pepes ayam. Siapkan ayam kampung 1 ekor, potong 4. Ini pilihan potongan pahanya. Ada bawang merah 4 siung. Bawang putih 3 siung. Kunyit 1 ruas, ada ketumbar 1 sendok teh, daun jeruk 2 lembar, daun salam 1 lembar, sereh 1 batang, nah, sudah dipotong-potong, kemirinya 2 butir, garam 1 sendok teh, gula pasir setengah sendok teh, merica 1/4 sendok teh, ada minyak sayur 1 sendok makan, daun bawang, daun kemangi dan juga daun pisang. Setelah itu kita lihat cara membuatnya. Pertama siapkan bawang putih, kemiri dan ketumbar untuk di blender. Hasilnya nanti seperti ini. Hasil blenderannya. Kemudian hasil blenderannya seperti ini. Setelah di blender, langsung ditumis sampai matang dan berwarna.
serai, daun bawang, dan semua bahan-bahan dijadikan satu, aduk sampai rata. Kita bungkus dengan daun pisang. Kita di sini menggunakan susu gigi ya, biar lebih praktis. Iya. Praktis dan juga bersih ya. Iya, bersih dan praktis. Kemudian kita kukus selama 30-40 menit. Ini setelah dikukus selama 30-40 menit, hasilnya bisa langsung disantap. Selain makanan, restoran Menjangan juga akan memberikan rekomendasi minuman sehat yang mudah dibuat di rumah. Yang pertama, kita menyediakan yaitu wedang jahe. Bahan-bahannya, antara lain, jahe 150 gram diiris tipis, 1 batang serai iris tipis, 4 buah cengkeh, 1 buah anista, 2 pasir 1 sendok teh, 2 secukupnya. Gula merah sesuai selera. Tapi di sini kita pakai sekitar 30 gram. Selanjutnya 5 gram kayu manis yang sudah dipotong. Dan kita sediakan juga 350 gram air. Untuk cara pembuatannya, pertama-tama kita panaskan air yang sudah disiapkan. Kita panaskan hingga mendidih. Setelah itu, masukkan semua bahan ke dalam air. Kita tunggu 10-15 menit hingga aroma rempahnya keluar. Minuman ini cocok sekali untuk zaman corona ini ya. Ya betul. Jaga daya tahan tubuh. Betul ya. Buka puasa. Buka puasa atau sahur ya, bisa. Setelah mendidih, kita matikan dan kita saring. Hasilnya, oke. Setelah kita saring, wedang jahe siap untuk dinikmati. Selanjutnya kita ada wedang ronde. Nah, kalau untuk wedang ronde ini bahan-bahannya sama seperti wedang jahe, tapi bedanya kalau wedang ronde ada kacang tanahnya dan juga tambahan rondenya. Itu kacang tanah yang sudah kita sangrai. Dan untuk rondenya sebelumnya kita rebus dulu. Wedang rondenya direbus nanti sampai naik ke permukaan air, lalu masukkan. Oke, ini dia wedang ronde. Nah,
Nah, untuk teman-teman yang senang dengan minuman dingin, jangan khawatir karena restoran Menjang akan membagikan tips minuman segar yang bisa disajikan dingin. Pastinya untuk teman-teman yang sudah sering mampir ke restoran Menjang sudah tidak asing dengan minuman segar yang satu ini, apalagi kalau bukan summer grass. Untuk bahan-bahannya, yang harus kalian siapkan yaitu jeruk sunkist setengah buah, leci 2 buah, 120 ml air serai, 80 ml jeruk peras, sari lemon 30 ml, sari jeruk 80 ml, dan sari leci 30 ml. Untuk cara pembuatannya, siapkan air, masukkan bahan-bahan ke dalam gelas, ini yang kita masukkan adalah jeruk sunkist dan leci terlebih dahulu, lalu kita haruskan sampai agak halus, lalu masukkan semua bahan lainnya. Setelah semua tercampur, masukkan es batu sesuai selera teman-teman. Lalu kita shake hingga tercampur rata. Oke, kemudian tuang ke dalam gelas. Dan siap untuk dinikmati. Segar sekali, penuh dengan vitamin C ya. Ini bu, silakan. Nah, tadi kita sudah belajar pada inilah hasil masakannya, semoga enak. Dan ini semua makanan sehat. Ini paling baik untuk pencernaan karena seratnya cukup tinggi, ya. Dan juga ada pengaruh omega 3 nya, vitamin D, vitamin A, juga vitamin B, kalsium, kalium, kalium, ya. Ini pun pepes ayam, jelas juga ada vitamin D, vitamin A, juga vitamin B, dan mengandung juga kalsium, kalium. Ini pun ada tumis, jamur dan tahu, ya, banyak antioksidannya juga, jadi cukup sehat. Dengan minuman segar yang dingin, ya, summer grass ya, yang itu wedang. Segar banget, terasa banget jeruknya, tomatnya, wanginya, nikmat banget. Terima kasih Menjangan sudah mengajarkan saya cara memasak makanan sehat, bergizi, apalagi pada saat kita pandemi corona ini, kita akan tercegah dari penyakit itu. Enak sekali semuanya. Baiklah pemirsa, sudah demikian saya sudah menyampaikan dan saya mempunyai sekarang ilmu untuk belajar masak. Saya akan praktekkan di rumah ya, dan kita sama-sama masak ya. Dan jangan lupa pemirsa tonton sampai habis acara ini dan subrek serta Michelle. Jangan lupa komen-komennya kalau ada yang mau bertanya untuk masakan ini, bisa tanyakan langsung lagi ke Pak Ola di restoran Menjangan. Ditunggu.